ya. Itu apa itu? Sana. Ada yang mengamuk, Raden. Ada yang mengobrak-abrik desa kami, Raden. Siapa? Yeah!
bagaimanapun juga, terima kasih Tuan Berdikar telah menolong kami. Ya, tapi kalau saja saya datang lebih awal, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tuan Berdikar, tolong, tolong Berdikar, tolong, tolong, tolong Berdikar. Kamu siapa? Saya Cantri Galuh dari Gelagah Telemu. Saya murid Begawan Cawi Sadi, Tuan Pendekar. Kenapa dengan sang Begawan? Padepokan Gelagah Telemu dikepung oleh gerombolan Buru Seka, Pendekar. Buru Seka? Siapa Buru Seka? Kepala gerombolan pengacau yang memaksa sang Begawan menyerahkan padepokannya untuk dijadikan sebagai markas mereka, Tuan Pendekar. Sang Begawan tidak mau, lalu mereka menyerang padepokanmu. Iya, benar Tuan Pendekar. Iya, kalau begitu, bawa saya ke Gelagah Telemu. Baik, baik Tuan Pendekar. Mari, mari silakan. Bagaimana? Belum ada. Mengapa Galuh belum datang juga? Mungkin Galuh belum bertemu dengan satria yang harus dicarinya, Guru. Coba kamu lihat keluar. Bagaimana situasinya? Baik, Guru. Bagaimana? Kelihatannya mereka sudah siap untuk menyerang, Guru. Tapi Galuh dan kesatria yang kita tunggu belum juga kelihatan. Padahal dalam penglihatanku, satria yang harus dicari Galuh berada tidak jauh dari sini. Hanya 2-3 desa dari sini. Biarkan saya yang menghadapi Buru Seka, Guru. Kamu tidak mungkin melawannya. Ya, Guru. Tapi untuk menunda waktu, saya kira tidak ada salahnya kalau saya menghadapi mereka, Guru. Kekerasan tidak perlu dilawan dengan kekerasan. Kalau begitu, saya akan memohon kepada mereka supaya mereka tidak meneruskan niatnya, Guru. Cobalah. Semoga mereka bisa mengerti. Baik, Guru. Seka, bawa keluar Begawan Cawi Sadi atau kubakar padepokan ini. Aku mengerti maksud kalian, tapi kumohon jangan ganggu sang Begawan. Kakang Galih, Galuh, inilah satria yang harus kujemput, Kang. Ya, serahkan mereka kepadanya. Jangan ikut campur. Hanya seorang pengecutlah yang berani melawan sang Begawan. Saya harap kalian semua cepat pergi dari sini. Hei, aku datang ke sini mencari Begawan Cawi Sadi. Boleh atau tidak boleh, padepokan Gelagah Telemu akan kujadikan markasku. Jangan Seka, taruh Seka, hajar dia. Ya. Yeah!
datangnya gerombolan Buruseka ke sini, ke Gelagah Tinemu, sudah dalam suratan Dewata. Sebab kalau tidak begitu, Popo tidak akan bisa menyampaikan surat penting dari Prabu Tohjoyo, dari Parang Sabrangan, pada Raden. Surat Prabu Tohjoyo dari Parang Sabrangan, Popo? Iya, Raden. Tapi saya tidak mengenal siapa Prabu Tohjoyo, Popo. Prabu Tohjoyo. Ini suratnya. Surat ini bukan untuk saya, Bopo. Iya, surat itu untuk saya. Tapi apakah Raden tidak tergugah untuk menolongnya? Prabu Tohjoyo akan kalah perang kalau Raden tidak menolongnya. Kenapa Bopo bicara seperti itu? Parang Gubarjo punya Senopati Agul yang gelar perangnya tak bisa diduga, Raden. Itulah yang membuat Parang Sabrangan selalu kalang kabut. Siapa nama Senopati Agul itu, Bopo? Banyu Aji. Banyu Aji. Banyu Aji. Iya. Tapi saya belum pernah mendengar nama itu, Bopo. Dengan membantu Prabu Tohjoyo, Raden akan mengetahui siapa Banyu Aji itu sebenarnya. Tidak. Saya tidak akan terlibat dengan perang negeri lain, Bopo. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Raden, tunggu. Maaf, Guru. Apa perlu dikejar? Tidak usah. Bagaimanapun juga, Raden Danurwenda akan tetap sampai ke Parang Sabrangan. Sebab tulisan dewa harus tetap terlaksana. Secepat sampai ke bawah pati. Tapi cahaya aneh itu menghalangi pandanganku. Sepertinya ada sesuatu di balik cahaya itu. Apa aku harus melintas juga? Selamat datang, Sudawira. Suliwa? Ya, aku Suliwa. Sudah lama kita tidak bertemu, Sudawira. Wirat, percayalah. Ini aku Suliwa, istanaku dan kemegahanku. Oh iya, Lokahita juga bersamaku di sini. Lokahita? Iya. Lokahita?
mengapa berpetualang terus, sudah Wirat? Untuk apa? Iya, Wirat. Jadilah satu dengan kami. Aku lari dari Malwapati karena untuk apa mengabdi pada Malwapati? Kalau di sini, kita bisa membangun kekuatan baru. Jadi, kami sengaja mencegat perjalananmu pulang agar kau bisa bersatu dengan kami. Jagat Satria anak kita juga akan bergabung dengan kita, Wirat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena aku lebih mengenal Lokahita daripada kau, Suriwa. Yang jelas sekarang dia sudah ada di sini, Wirat. Tidak mungkin. Dan aku yakin, kamu bukan Suriwa yang kukenal. Iya. Aku memang bukan Suriwa yang pernah kamu kenal beberapa waktu yang lalu. Suriwa yang sekarang kamu hadapi ini adalah Suriwa yang memiliki dua senopati dan para pengawal setianya. Tidak mungkin. Ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan aku yakin, kau bukan Suriwa. Baiklah, kalau begitu, aku akan buktikan kepadamu bahwa yang ada di hadapanmu benar-benar Suriwa yang pernah kau tahu. Dan lihatlah, ini jurus yang pernah kau kenal. Wirat, bagaimana? Apa kau masih meragukanku? Untuk ilmu, gagah, lincah, boleh sama. Tapi apakah tenagamu juga sama? Oh, jadi kau meragukan tenagaku, Wirat? Ya, tentu. Kalau kau benar Suriwa seorang pendekar sejati, pasti kau akan mengajakku adu tanding, bukan? Baik, kalau itu yang kau minta. Yang kamu peragakan padaku, tapi belum ada satu jurus pun yang aku rasakan tenaga dalam. Apa aku bisa percaya siapa dirimu sebenarnya? Oh.
biasa kamu sudah lihat. Lokaita. Ternyata seorang patih. Sang Prabu, kenapa kau malih rupa? Dan mengapa kau paksa aku ke sini? Ya! Ayo serangan! Ayo serang! Memendingkan latihan daripada soang ke bawah pati. Ada siapa? Apa? Ayo siapa yang mau melawanku? Hah? Ayo maju. Tidak Kanjeng Temenggung. Tidak Kanjeng Temenggung. Tidak Kanjeng Temenggung. Kalau begitu giatlah berlatih kalian agar kalian bisa seperti aku. Baik Kanjeng Temenggung, kami akan berlatih. Ayo Tenayu, nanti Kanjeng Temenggung marah kalau tahu Den Ayu mengintip latihannya. Ayo Den Ayu, ayo. Ya, sudah 3 kali Tumenggung Prabaskara tidak hadir dalam pasewakan, termasuk hari ini. Maaf Paman Drikmaseta, tolong katakan, kenapa? Mohon maaf Gusti Prabu. Menurut seorang utusan yang diutus untuk menjemput, melaporkan bahwa Rai Prabaskara secara diam-diam tengah menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan pada Malwapati. Maaf, teman-teman. Saya sedang mencari kebenaran berita ini. Kalau benar, aneh sekali Tumenggung Prabaskara mempunyai pikiran seperti itu. Mohon maaf Nanda Prabu, itulah sebabnya. Jadi, sebelum kriwian ini menjadi grojogan, ya kan? Saya kira tidak ada salahnya kalau Nanda Prabu mengutus petugas resmi untuk menindak tegas seorang Tumenggung yang mau membangkang dan memberi pelajaran yang keras. Iya kan? Paman Pinisepuh Rikmaseta, bisa saja Dinda Prabu Aning Dharma mengirim utusan sekaligus lengkap dengan prajurit untuk menangkap Adi Tumenggung Prabaskara. Tapi, haruskah kita sejauh ini? Nanda Patih Batik Madrim, 3 kali tidak hadir dalam pasowanan, itu bisa diartikan membangkang. Jadi menurut Paman, itu tidak bisa dibiarkan. Ya. Yeah. Tapi karena semuanya itu masih belum pasti, masih desas-desus, saya kira tidak ada salahnya kalau
Dinda Prabu mengutus Tumenggung Katiwanda untuk menemui Tumenggung Adi Prabaskara. Kalau memang terbukti bersalah atau makar, barulah kita bertindak. Iya, saya setuju itu. Saya bersedia mendampingi Adi Tumenggung Katiwanda sebagai wakil para sepuh. Saya kira tidak perlu. Sebab kunjungan Adi Katiwanda ke Katumenggungan harus dibuat sebagai kunjungan pribadi. Kunjungan antara Tumenggung dengan Tumenggung yang tidak perlu pengawal dan protokol segala. Iya, saya mengerti. Tapi... Pinis Murik Maseta. Saya kira apa yang dikemukakan Kanda Batik Madrim benar. Saya setuju dengan rencana kunjungan yang bersifat pribadi dan tidak resmi. Jadi biarlah Adi Tumenggung Katiwanda yang akan melaksanakan kunjungannya tanpa didampingi oleh siapapun juga. Tumenggung Katiwanda. Iya, Gusti. Adi Tumenggung tahu apa yang harus Adi Tumenggung jalankan. Kasihan Dao, hamba mengerti. Baiklah, kalau begitu berangkatlah sekarang juga. Baik, Gusti. Siapa aku? Cepat tinggalkan tempat ini. Kurang ajar. So jago kamu. Serang dia. Mandi Dewi dan mau kemana? Maaf, saya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Mandi Dewi sampai datang ke sini sendirian. Saya tidak sendiri, saya ada pengawal. Pengawal? Saya tidak melihat siapa-siapa. Tapi tadi ada. Karena ulah beranda tadi, jadi tidak ada. Kalau begitu, mari saya antar pada mereka. Tidak usah. Saya bisa mencari sendiri. Kenapa takut pada saya? Tidak percaya pada saya?
Tapi... Cukup, pendekar! Mundur dan jauhi Putri Gayatri. Siapa kamu? Aku Pandega Prajurit, pengawal Putri Gayatri. Tidak, dia bukan pengawal saya. Dia dari Parangku Barjo. Kami memang dari Parangku Barjo. Pangeran Paranghasta menugaskan kami untuk menjemput Gusti Putri. Tidak, saya tidak mau. Gusti Putri, kalau Gusti Putri tidak mau dijemput, terpaksa saya menggunakan Purbawisesa saya. Putri Gayatri, silakan mundur. Prajurit, tangkap dia. Mau tetap sembunyi atau kabur lagi meninggalkan saya? Maafkan saya kalau saya harus percaya kepada Raden setelah pertolongan kedua. Kenapa harus begitu? Karena saya kira Raden adalah salah satu pandega prajurit Parangku Barjo. Kenapa kalau ternyata saya pandega prajurit dari Parangku Barjo? Parang Sabrangan dan Parangku Barjo, negeri kami sedang berperang, Raden. Aneh. Ini aneh sekali. Aneh bagaimana? Jujur saja, sebenarnya sebelum ini saya pernah mendengar tentang perang saudara antara Parangku Barjo dan Parang Sabrangan dari Begawan Cawisadi. Tapi saya menolak. Ketika Begawan Cawisadi menawarkan saya untuk membantu Parang Sabrangan. Ya, bagi saya ini sangat aneh. Kalau ternyata saya harus bertemu dengan salah satu keluarga yang terlibat dalam perang saudara itu nih. Itu artinya Dewa telah mempertemukan kita. Dan Raden digariskan untuk menolong kami. Kenapa Gusti Ayu bicara seperti itu? Inilah inti dari pelarian saya. Saya sengaja lari karena saya ingin mencari kesatria luhur yang mau menolong kami. Dan Dewa telah mempertemukan dengan apa yang saya cari. Apa yang dikatakan Putri Gayatri benar, Raden? Sang Begawan, apa yang sudah menjadi suratan Dewa pasti akan menjadi kenyataan. Sang Begawan. Tidak bisa tidak, Raden. Raden harus ke Parang Sabrang. Maaf, Gusti Putri. Maaf kalau terlambat mengejar. Salah satu roda kereta ada yang terlepas karena ulah berandal itu. Dan setelah roda berhasil kami pasang, para prajurit Parangku Barjo yang merobohkan pohon menutupi jalan. Sehingga terpaksa kami harus menyingkirkan penghalang jalan itu. Tidak apa. Sebab semua itu sudah diatur Dewa. Gusti Putrimu sudah ada yang menyelamatkan. Terima kasih, Raden. Sekarang kembalilah ke Parang Sabrangan. Jangan biarkan Ramandamu Prabu Tojoyo gelisah menunggu Putri Gayatri. Baik, Sang Begawan. Mari, Raden.
mereka ke sini, Kang. Bagaimana kalau ketiga putriku tahu kalau kita berada di gua ini? Temui saja, Kang. Apa salahnya? Tidak. Aku sudah tidak mau ketemu lagi dengan mereka. Aku tidak mau. Kalau ketiga putriku susah karena aku. Ajian Malirupo, tapi sayang aku tidak bisa merubah kalian. Maka dari itu cepatlah kalian menyingkir, biar aku yang menghadapi ketiga putriku. Cepat, cepat, ayo menyingkir. Hati-hati. Siapa tahu mereka dari kelompok berbahaya. Baik, Yunda. Ayo. Segawon lanang, Yunda. Kelihatannya iya, tapi bajunya kok lain ya? Bapak segawon lanang. Siapa kalian? Cepat kalian pergi. Jangan ganggu aku. Itu pasti suara bapak segawon lanang. Iya, tapi rupanya lain ya. Iya. Ayo kita mendekat. Ayo, ayo. Kenapa Bopo jadi begini? Aku bukan Bopomu. Tinggalkan aku. Bopo tidak bisa membohongi kami. Karena Bopo adalah Bopo kami. Walaupun Bopo Malirupa. Aku bukan siapa-siapa kalian. Cepat tinggalkan aku. Kita ketiki dia. Ayo. Bopo, Bopo. Pergi kalian. Jangan ganggu aku lagi. Begini saja, bagaimana kalau kita serang bersama? Kalau dia menggunakan ilmu cakar yang dimiliki Bopo, jelas dia adalah Bopo segawon lanang. Benar, Yunda. Iya, benar. Hei, manusia keras kepala. Kalau kamu bukan Bopo kamu, kamu lawan kami dulu. Apakah aku harus meninggalkan mereka? Atau aku harus bersama mereka kembali? Kalau kami kalah, kami akan meninggalkan kamu. Bagaimana? Tidak. Tidak. Aku harus mencoba melupakan mereka. Ayo, lawan kami. Masih bertahan dengan ilmu barunya, Yunda.
Iya, bagaimana kalau dia masih tetap menggunakannya, Yunda? Ya, terpaksa kita lumpuhkan pertahanannya. Ayo, kita serang lagi. Ayo. Kurang ajar. Kalau mereka tetap menyerang, aku bisa kewalahan. Sebaiknya aku menggunakan ilmuku sendiri. Nah, ini buktinya. Ilmu cakar Bopo yang sejati. Masih mau mungkin? Tidak, aku harus melawannya. Yunda! Bopo, maaf Bopo. Tunggu! Bopo, Bopo. Jangan kalian serang anak-anakku. Bopo! Bopo, maafkan kami Bopo. Maafkan kami Bopo. Tidak, tidak apa-apa. Kita keterlaluan menyerangnya. Iya, iya, kita keterlaluan. Bopo! Aku rela mati di tangan anak-anakku. Bopo! 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 Kenapa, Bopo? Kenapa Bopo lakukan ini? Iya, Bopo. Kenapa Bopo lakukan ini? Bopo lakukan ini demi memuaskan romo kalian, Prabu Baka. Supaya dia lebih bahagia bersama kalian. Tapi, kenapa Bopo korbankan kami? Iya, Bopo. Iya. Kami sangat mencintai Bopo. Benar, Bopo. Iya, Bopo. Kami tidak mau berpisah dengan Bopo. Bopo lebih Bopo dari romo kandung kami. Romo Prabu Baka. Bawalah kami pergi kemanapun Bopo pergi, Bopo. Bopo, kami mau ikut Bopo. Iya, iya. Kita memang tidak mungkin berpisah, anak-anakku. Tapi bagaimana dengan Ramadhan kalian, Prabu Baka? Apa katanya kalau sampai kalian ikut aku? Kakang Sikawan Lanang. Sang Prabu memaafkan dan memaafkan juga ketiga putrinya. Apa? Sang Prabu memaafkan aku dan ketiga putrinya? Iya. Kembalilah ke saup itu. Sang Prabu tidak menghendaki kesalahpahaman dan perpecahan ini menjadi berlarut-larut. Oh, bagaimana ini? Haruskah aku kembali ke saup itu? Haruskah? Karena hanya kamu yang bisa kuajak bicara. Kukira tidak ada salahnya kalau kamu yang kuajak bertukar pikiran, Prenjak. Iya, Tenayu. Urun rembuk apa yang bisa saya berikan? Kalau menyangkut Kanjeng Tumenggung, saya hanya seorang dayang. Saya tidak mungkin membuat penilaian, Tenayu. Sekarang aku izinkan kamu bicara. Apa pendapatmu? Kenapa Kanjeng Tumenggung menjadi seperti itu? Kenapa jadi malas ke Pasuanan dan lebih mementingkan melatih para prajurit Katumenggungan? Ada apa? Maaf, Tenayu. Berat saya untuk mengatakannya. Karena akhir-akhir ini Kanjeng Tumenggung menjadi berubah sejak datangnya Dewan Daru ke kamarnya. Dewan Daru? Iya.
Benar kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang kamu ceritakan, Nyi? Iya, iya, Tenayu. Kamu melihat yang datang dari langit itu adalah Dewan Daru? Iya, Tenayu. Kalau memang benar-benar yang datang dari langit itu adalah Dewan Daru, kenapa Dewan Daru yang katanya berpengaruh baik pada kejatuhan menjadi berpengaruh buruk pada Kanda Tumenggung? Kenapa? Pandega! Mana gada yang aku minta? Siapkan gada! Ayo, serang! Kanjeng tidak melatih mereka, tapi Kanjeng marah dan menghajar mereka. Apa katamu? Ini tidak betul, Kanjeng. Ini salah. Mereka akan semakin ketakutan apabila Kanjeng terus-menerus begitu. Mereka memang penakut. Mereka pengecut. Kepengen jadi prajurit, tapi wedingite. Takut darah. Kakang Tumenggung. Apa yang dikatakan pada Galati itu betul, Kakang. Cara Kakang terlalu keras melatih mereka seperti Adikati itu. Adikati Wanda. Salam hormat, Kakang. Ya. Tapi kenapa Adikati Wanda ke sini? Diutus Gusti Prabu Angling Dharma? Tidak. Kunjungan pribadi. Kunjungan pribadi? Iya. Pandega. Siap, Gusti. Urus pasukan. Baik. Mari, kita bicara di peranginan. Prajurit, siap! Bagaimana? Kanjeng Tumenggung Katiwanda yang datang. Benar, Kanjeng Tumenggung Katiwanda yang datang. Iya benar, Tenayu. Beliau diajak ke Balai Peranginan oleh Kanjeng Tumenggung. Pasti ada teguran dari Gusti Prabu Angling Dharma yang akan disampaikan oleh Kanjeng Tumenggung Katiwanda. Kalau sampai terjadi sesuatu, akan aku katakan pada Kanjeng Tumenggung Katiwanda bahwa Kakang Tumenggung menjadi seperti ini sejak adanya Dewan Daru. Tidak usah berbasa-basi, Adik Katiwanda. Adi datang ke sini karena diutus Gusti Prabu untuk memata-matai saya, kan? Karena sudah 3 kali saya tidak datang ke Pasiwakan. Maafkan saya, Kakang. Sudah saya katakan ini kunjungan pribadi. Cuma sekedar minum teh. Sekalian cari tahu ada kegiatan apa di Prabaskaran. Salahkah saya, Kakang, sebagai sesama Tumenggung? Saya datang untuk itu. Memang Adi tidak salah. Tetapi menjadi salah besar
karena saya tidak suka dengan kedatangan Adi yang saya anggap mengganggu privasi saya. Silahkan angkat kaki dari sini, atau kulempar kamu dengan tidak hormat. Hei, kenapa jadi begini? Kenapa Kakang jadi kehilangan kontrol? Saya datang sebagai sambat Kakang. Saya... Sabar Kakang, sabar, sabar. Biar aku jelaskan. Kamu membuatku marah, Kati Wanda. Gendrawan, kamu tidak ingin lihat dua Temunggung Malwapati sedang bertarung? Apa keuntungannya melihat perselisihan kedua Temunggung Malwapati itu? Tentu ada keuntungannya bagi kita yang ingin merebut kerajaan Malwapati, Gendrawani. Lihat ini. Ini menunjukkan bahwa Malwapati semakin rapuh, Gendrawani. Biarpun Malwapati semakin rapuh, tapi kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari kerapuhannya, Bopo. Gendrawani, kali ini kita akan mendapatkannya, Gendrawani. Bopo selalu bilang begitu. Tapi kenyataannya? Lihat sini, sini, ayo lihat, sini. Lihat apa yang terjadi di Malwapati, Gendrawani. Coba lihat. Ayo. Wanda harus diberi pelajaran. Dia telah mengganggu ketenangan saya. Ada apa, Temenggung? Tunjukkan Kati Wanda jalan keluar dan jangan sampai dia masuk ke sini lagi. Kanda, biar aku yang menghantar keluar. Kenapa mesti kamu, Dinda? Bagaimanapun, adik Kati Wanda adalah tamu Kanda. Saya kira tidak ada salahnya kalau Dinda yang menghantar. Terserah! Catat! Kejadian ini sebagai peringatan bahwa siapa saja yang berani mengganggu ketenangan pribadiku akan mendapat pelajaran serupa. Ini berlaku untuk semua. Keluar kalian. Baik, Temenggung. Maafkan saya, nih. Maafkan kedatangan saya kalau sampai membuat Kakang Temenggung menjadi seperti itu. Saya yang seharusnya minta maaf. Mohon sampaikan pada Gusti Prabu Angling Dharma kalau Kakang Temenggung menjadi aneh seperti itu sejak datangnya Dewan Daru dari langit ke kamarnya. Dewan Daru dari langit? Iya. Dewan Daru, ini benar-benar aneh. Temenggung Kati Wanda yang diutus untuk menyelidiki Temenggung Prabaskara yang Balelo sampai sekarang belum kembali. Ada apa? Maaf, Dinda Prabu. Mungkin ada masalah penting yang harus diselidiki, sehingga adik Kati Wanda belum bisa kembali ke sini. Ya. Yeah. Itu bisa menjadi pertimbangan. Maaf, Nanda Prabu. Kalau ketika mengutus adik Tumenggung Kati Wanda, saya diperbolehkan ikut dengannya, maka hari ini berita tentang mereka sudah bisa saya sampaikan. Ya. Yeah. Itu kalau terjadi apa-apa di sana. Tapi gejala buruk apa yang akan terjadi pada Malwapati? Apapun gejala buruk ini, yang akan datang kita harus bisa menghadapinya. Iya. Yeah. Tapi siapa lagi yang melakukannya? Jelas. Musuh Malwapati. Itu sudah jelas. Ingin menghancurkan kekuatan Malwapati. Ya, yeah, Kanda benar. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari tahu siapa yang membuat pengaruh buruk itu sebelum keadaan menjadi ngobrol-ngobrol. Kita harus menghentikan ini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Terlambat Batik Madrid.
aku akan berhenti sampai di situ. Tidak. Tidak. Aku tidak akan berhenti sampai di situ. Sudah aku kirim gelembung jahatku pada Prabaswara. Maka akan kukirim gelembung jahatku kepada para tumenggung dan senopatimu yang lain, Angling Dharma. Akan kukacaukan pikiran mereka. Akan kuaduk jiwa mereka. Singa Maruta, Singa Mandala, dan kau Bahadur. Iya, Yang Mulia. Sembah kami, Yang Mulia. Kalian lihat sini. Aku terpaksa membantu kalian. Aku turun tangan sendiri. Tapi ingat, kalian jangan melakukan sesuatu sebelum kekuatan Malwapati benar-benar pecah. Biarkan dulu para tumenggung dan senopati terpecah belah. Baru sesudah itu, kalian serang Malwapati. Ngesta akan dawuh, Yang Mulia. Kami mengerti. Bagus. Sampai nanti. Iya, Yang Mulia. Dan para prajuritku sekalian. Iya, Sang Prabu. Kalian sudah mengerti apa yang dikatakan Yang Mulia Sang Rahwana Raja? Mengerti, Sang Prabu. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, mulai sekarang, kembali giatlah berlatih. Karena siapa tahu, perang besar akan segera terjadi. Baik, Sang Prabu. Kami ingin bertemu dengan pemilik rumah ini. Tunggu dulu. Ini rumah suci. Rumah Pepunden kami. Rumah Pepunden? Aneh. Kenapa aku terbawa ke rumah ini dan harus berhadapan dengan mereka? Tempat ini terlarang bagi siapa saja. Lanang, Ladung, undurkan mereka dari tempat ini. Silakan kalian keluar. Thank you.
Hati-hati. Ada sesuatu yang aneh di dalam sana. Raka, suruh pemilik rumah itu keluar. Baik. Hei, siapapun pemilik rumah ini, cepat keluar. Bagaimana, Nyi? Panggil sekali lagi. Baik, Nyi. Hei, siapapun pemilik rumah ini, ayo keluar. Bagaimana, Nyi? Gebrak saja. Baik. Silakan, Nyi. Sepertinya kosong, Nyi. Periksa ke dalam. Baik, Nyi. Sekali ruangan ini. Iya, dingin sekali. Iya. Lihat. Apa yang ada di balik pintu itu? Ini